Halo guys, kali ini kita mau grebek tempatnya Hopis, salah satu Hopis paling keren di Jogja. Namanya nanti kita cek ke sana ya. Kita paling ini sekitar 20 menit lagi kita sampai lokasi guys. So jangan sampai ketinggalan, pantengin terus channel Bibiwis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share supaya lebih banyak teman-teman yang tahu tentang info seputar dunia ikan. Mantap. Kita lanjut dulu guys. Waalaikumsalam. Monggo. Terima kasih sudah nerima kita. Siap. Jadi seperti kemarin kita saya WA, nah, kita jadi mau ngonten apa-apa ya, ini kita masih amatiran, jadi kita mau lihat ikan aja. Boleh? Boleh. Oh. Tapi biasa-biasa ikan nih. Wah, enggak, Yos. Ini dipakai. Pakai. Wah. Waduh, ini kemarin habis dari sini bersih, sekarang pengen mas ya. Kemarin sempat itu ya, ada rumutnya dikit ya, rumut. Oke, okay. Repet tuh biasa. Bantu tapi oh wah, RF nya jumbo ya mas, 4 doang aja ya mas. Apanya? RF nya enggak, 27 wah tapi aman nih ya. Sama ini aman. Ini lumayan ngefek banget sih. Iya. Kutu. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa sampai sini lagi. Waduh, siap. Sorry pas kemarin itu keburu-buru karena Om Ratno sama Om Marci wis langsung balik. Guys, mohon maaf. Aku yo wah kok apa bentar banget. Oke, tapi ini enggak ngerepotin kan? Enggak. Siap. Oke. Mas, kura-kuranya masih enggak, Mas? Masih koleksi. Tapi penawaran yang pertama belum deal ya, Mas? Belum. Coba nanti siapa tahu karena kesini sekarang kita ngonten, siapa tahu bisa bungkus ya. Siap, bisa ya, juga. Semoga cocoklah penawaran yang kali ya. Okay. Itu kolektor banget soalnya. Iya. Itu by the way udah masuk ke size berapa sih mas itu? Si paling mana-mana itu? Berapa ya? Nek sengen kan 20. 40 aja ya? Enggak, paling 30 lebih. 30-an dikit lah. Tapi emang kepala apa? Lehernya emang lehernya panjang. Masalahnya nek aku lihat di apa teman-teman kura-kura tuh yang punya itu istilahnya harus kecil-kecil. Enggak cuma punya satu, jadi ada banyak. Oke. Soalnya gede juga barang itu kan 2018 apa ya, 2018 masuk kecil-kecil kan. Iya. Terus harganya masih sekitar 1 juta berapa gitu. Nah, sekarang masuk we harganya udah 3 juta, ada yang 4 juta. Ukurannya sama kecil padahal. Ya semoga nanti cocok guys.
Semoga nanti penawaran dari Bibitis kita kali ini cocok ya. Kemarin kita udah nawar sekali pada saat main, tapi Mas Eko belum pun. Nanti setelah kita tawar lagi, semoga boleh ya. Semoga deh. Mas Eko ini kelihatannya ketawa-ketawa, tapi tahu-tahu anggar. Garing. Oke, jangan sampai ketinggalan. Jadi nanti kali ini kita akan lihat-lihat ikan, kita akan cek dan melihat koleksinya Mas Eko Arifin. Sama nanti kalau gol kita mau coba tawar kura-kura mata-mata. Jangan sampai ketinggalan ya. Halo guys, welcome back to my channel. Jangan lupa channel kita apa? Bibitis ya guys. Tentunya tidak lupa kita selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk terus mendukung channel ini supaya kita semakin semangat guys. Nih, kita buktiin kita tambah semangat, kita gelepok. Bibitis salah satu hobi paling keren untuk di Jakarta guys. Jangan lupa, nah teman-teman kita pengen buat subscribe, like, comment, dan share supaya semakin banyak teman-teman di rumah yang tahu info-info tentang dunia ikan. Nah, kali ini guys, kita sedang berada di kediaman Om Eko Arifin. Tapi saya nyebutnya Mas Eko karena sudah terbiasa guys. Karena sebelum kita ngundang ke sini, kita selan ke sini, kita sudah kenal duluan dan kita sudah sering berjabi-jabian beberapa kali. Kemarin saya juga terlacung guys sama Torbutitora alias Putri Mata Bedang. Nanti kita lihat di konten kita kali ini, setelah teman-teman bakalan lihat Golden Master sementara itu terbesar yang pernah saya lihat guys. Oke, langsung saja kita samperin ownernya. Halo Mas, apa kabar? Monggo, baik. Gimana nih Mas ikannya, sehat-sehat terus toh? Sehat. Sepertinya ini ada tambahan-tambahan koleksi nggak Mas nih? Dari pertama kali atau terakhir kali saya main Mas? Apa ya? Paling cuma ini butia itu. Butia ya? Kecil-kecil. Butia kecil. Sama apa lagi Mas? Sebelum nanti kita review lebih detail lagi. Apa ya? Cuma GT paling. Oh iya, ada GT. Giant Travelly. Oke, berarti enaknya kita mulai untuk review ikannya dari mana Mas nih? Yo ini bae. Ini dulu ya? Yang paling gede bae. Nah, ngomong-ngomong Mas, untuk tank ini, ini sebelum nanti kita pengen tahu di sini ada apa aja ikannya, ini kok ikannya sepertinya campur-campur, ini gimana Mas konsepnya ini, kalau boleh tahu? Sebenarnya penghuni tetapi bukan ini semua. Nanti ada gitu kan? Ada konsepnya sendiri. Tapi awalnya konsepnya mau seperti apa Mas ini? Pengennya apa? Dasarannya itu pari. Oh pari. Terus okay. Tengahnya kan pakai dat ini. Iya. Terus atasnya nanti arwana, campur-campur. Berarti bisa dibilang ini tank untuk menampung ikan-ikan yang nanti akan ditata di tanknya masing-masing apa gimana Mas berarti ini? Enggak, cuma ini yang tinggal belum ada ikannya. Mahal. Katanya kemarin dengar-dengar udah ada pari Black Diamond. Belum. Berarti baru proses belum, ya. Oke, nungguin dulu. Kita coba pengen lihat di sini ada ikan apa aja nih Mas. Iya. Ini pertama ini ada datnya. Datnya ada 3. Ini dasnya gede banget ya. Sepertinya 3 bar ya ini ya. 3 bar tapi kotor dikit bagian mana ini? Kanan ya. Punggung kanan ya. Kanan. Oke. Kanan. Ada 3 ya. Kemudian ada apa lagi nih Mas? Ini blue masher. Wah, cantik banget. Tapi birunya ini kelihatan kalau di bawah lampu. Tapi emang untuk base warnanya emang biru ya. Biru. Memang biru. Kalau boleh tahu, ini untuk teman-teman yang ikutan grup Master Tank Indonesia. Master Tank Indonesia. Ada sering beberapa, saya kan kemarin gara-gara teracun Mas Eko terus ikut kan. Nah itu ada Blue Master itu asalnya kan katanya macam-macam tuh. Iya ada yang macam-macam. Dari mana aja Mas untuk Blue Master sendiri?
Thailand sama Cina apa ya? Thailand sama Cina. Tapi kalau khusus untuk blue mushroom ini nggak ada dari endemik Indonesia, berarti nggak ada nih? Atau seperti kalau pengetahuanku ini nggak ada. Cuma kalau semburat ininya biru ada. Karena semburat kan siripnya. Kemarin saya itu ditawarin satu tank borongan. Itu ada blue mushroomnya. Katanya asalnya kalau nggak salah dari Jawa Timur, tapi Tulungagung. Tulungagung itu ada blue mushroomnya. Ada semburatnya. Oh, semburatnya. Tapi nggak bisa full kayak birunya ini. Oke. Kalau ini kan sisik nanti sampai dewasa nanti sisiknya biru semua. Gitu. Kalau yang lokal Indo nanti cuma sirip-siripnya. Semburat. Oke. Berarti seperti itu ya, guys. Dari Mas Eko sudah memberikan sedikit ilmunya kepada kita semua untuk khususnya Blue Mushroom. Ada dari beberapa lokality yang dari Tulungagung tadi ya. Iya, Tulungagung. Pernah lihat sendiri soalnya. Terlihat semburat ya. Iya, punya teman dulu. Punya teman. Tapi kalau yang blue ini, kalau boleh tahu, ini yang dari Cina atau dari Thailand? Lupa kok. Cina apa ya? Cina. Kayaknya Cina. Kalau boleh tahu ini dari size berapa, Mas? Ini dapat teman itu 20 sampai 25 apa ya? Ini paling 30-an ya? Iya, 30-an. Lebih dikit. Oke. Berarti setelah ada blue mushroom, kita lihat lagi. Ikannya itu tuh banyak, serius. Apalagi, Mas? Sekarang ini cuma kaviat. Kaviat platinum. Kaviat platinum. Sama kaviat albino. Albino, soft body tapi ya. Soft body juga ada. Ini kaviat alam cuma satu. Ini kaviat alam endemik mana, Mas? Ini Sumatera, Kalimantan. Sumatera, gitu ya. Kalimantan. Tuh, guys. Keren, nih kan? Ada garisnya di apa? Di ekor. Ekornya, ya, jelas. Nah, ini Mas Eko ini kita buka dikit kartunya. Jadi Mas kan sangat mendetail kan kalau untuk ikan ikan. Contoh, kaviat guys, kaviat kita pakai hanya buat tank mat dan pembersih tank. Nah, di sini di koleksi ada mulai platinum ya, Mas. Platinum. Kemudian ini albino. Albino short body. Albino short body. Kaviat alam. Yang itu slayer. Oh, itu anu apa namanya? Kaviat kayak tawes gitu, okay. Cuma ini dari Thailand. Oh, oke, okay. Itu mahal itu. Okay, Hipsilo barbus apa ya? Wet moray gitu kayak. Kita tulis ya namanya di sini guys, nanti ditulis. Sebenarnya enggak tahu. Mas Eko udah lupa dikit. Ini bagusnya sebenarnya yang ini, yang enggak slayer. Oh. Jadi istilahnya itu kalau slayer itu kan agak gemulai tuh renangnya. Ya, nah, kalau yang kayak yang normal itu kan tegas gitu renangnya. Mantap. Nah, setelah kita lihat di sini ada dunia pertawesan, Mas, atau dunia perkaviatan, ada sebenarnya bawahnya juga komplit, Mas, ini. Bawahnya enggak, cuma ini ya. Apa aja nih? Ini cuma white bar 3 ekor sama silver dollar. Wah, tapi white bar-nya udah merah ini. Keren banget ya, kira-kira 1, 2, 3. Nah, itu apa, Mas? Di pojokan itu, Mas? Oh, itu. Jaguar siklit. Oke. Apa namanya nek orang Jogja Magelang tuh ngomongnya nila kodok. Nila kodok. Nila kodok ini biasanya sering ada di orang mancing, kadang dapat. Orang mancing terus ini kan hama, atau kalau di Muntilan Magelang itu kan hama. Tapi aslinya ikan ini itu emang asli Indonesia atau dulu dilepasin terus berkembang biak? Bukan. Biasa, asli luar. Kayak semacam siklit ya. Ini ranking 2 tergalak yang yang pertama itu kan yang Dovi. Dovi itu paling galak. Nah, ini yang keduanya. Nah, berarti kalau saya pernah dulu keep yang kecil itu untuk nakut-nakutin dan biar nyala itu. Betul. Apalagi ini kan sepasang jantan betina. Berarti anaknya gak, Mas? Ini kemarin yang ke-7 tapi nggak jadi. Oh, berarti udah mojok terus nggak tahu kenapa manu nggak jadi telurnya. Tapi kalau telurnya jadi berarti dimakanin yang ikan-ikan lain dong, Mas? Nanti pas telurnya jadi, wow, separuh ini semuanya punya ini, punya jaguar siklit semua. Teritorial ya? Oke.
tapi tetap anaknya yang gitu tetap jadi santapan mereka kan? Tetap nanti lama-lama habis tetepan. Berarti ini keren guys, kalau kalian mau hemat berarti harus memelihara ikan siklit kayak gini atau jaguar siklit yang banyak biar anaknya jadi pakan alami. Paling enggak tuh berapa tuh? Antara 3 minggu sampai 1 bulan. 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan beranak. Beranak 1 kali. Nanti paling anaknya itu kalau di akuarium sini itu paling cuma seminggu lebih dikit. Oke. Nanti seminggu lebih dikit itu udah kelihatan, bisa dihitung ikan apa? Anakannya buraya itu bisa dihitung. Siap. Jadi kayak udah setengah senti adalah ya. Setengah senti ada kayaknya, senti ada. Mas, dari tadi saya cermatin ini, ada satu ikan guys yang sepertinya dulu pernah cek PM. Nah, ya, ini kayaknya sudah mulai sembuh, jadinya siapa tahu nanti bisa dibungkus nih. Ini benar nggak sih mas ikan yang dulu sempet kita tanya ini? Jelawat. Tapi memang benar-benar parah ya itu. Iya. Dibully ya mas? Dibully white bar. Seriusan mas dibully white bar? Tapi kan sekarang udah aman ini ya? Udah aman kata ya. Oke, ya nanti kita bungkus deh, siapa tahu. Oke, berarti ini tank sudah. Itu putih-putih apa mas kalau boleh tahu? Oh ini anu, ke apa ya, golden apa? Wah, golden sili apa-apa itu? Golden sili? Waduh, 1 juta up ya mas. Iya. Bukan? Ini masih mending kalau tahun ini sekitar 1 juta, tapi kalau pas awal-awal keluar itu Jakarta itu ngeluarin udah diekspor, tapi diekspor di kalau untuk lokal itu paling 5-4 juta. Ini dengan size sekitaran 35 atau 40 sih mas? 40-an. Wah keren banget guys, nanti tetap harus kita bikinkan video ya supaya teman-teman bisa lihat seberapa keren ini sili golden. Udah tak siapin udang. Wah, udang beku. Nanti kita lihat fitting video. Oke mas, habis ini berarti sudah semuanya. Oke, kita lanjut ke tank mana lagi mas? Ini le. Oke. Biasa le. Biasa. Wah, ini berarti konsepnya seperti apa mas? Ini tambah lucu mas ini. Ini untuk ikan-ikan pelet. Ikan-ikan pelet. Sama apa yang predator tapi yang kecil-kecil loh, digedein di sini. Makan pelet berarti. Untuk ada yang udah, ada yang belum. Untuk peacock bass ini udah makan pelet berarti. Galberinya. Oke. Selain ini kafiat ya. Apalagi mas ini yang kafiat. Ini paling yang paling mendominasi cuma ini, silinya. Sili api. Fire eel, sili fire api. Terus ini ada track eel ya. Terus putih tora aja ini satu. Ini putih toranya ada dua. Ada dua. Ini. Terus ini juga ini sinensis. Sinensis. Toro sinensis. Nah, guys. Benar-benar kolektor maset. Boleh dijelasin kepada teman-teman di rumah mas, sinensis itu yang seperti apa? Karena saya nggak tahu jelas. Aku tuh nek temanku bilang itu katanya kan ada yang kalau orang Malaysia kan ngomongnya kalau ikan kayak gini kan kelah. Kelah bara, ada kelah Terengganu apa-apa gitu, tergantung sungainya toh. Kalau ini tuh dari mana ya? Ini enggak Thailand, Cina, tapi bukan Malaysia. Kalau Malaysia itu badannya bisa full merah semua. Oh, berarti ini yang red masher gitu. Red masher tapi istilahnya grade kedua gitu loh. Oke. Bukan yang paling bagus. Nah. Cakep banget sinensisnya. Terus ini kok saya lihat ada blue masher lagi tapi kok bantet ya, Mas? Enggak, ini normal. 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 Ternyata normal. Masih kecil emang mas, tapi badannya emang agak kayak tinggi dikit tinggi gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu kok ada koi ini, apakah emang koinya itu emang ada apa ya mas,
Oh, anu toh, itu tombro itu bukan koi. Oh, bukan koi. Bukan. Aduh, saya tombro yang koi. Apa? Kawin silang sama yang slayer toh. Oh, berarti. Nah, itu guys, tadi yang saya mau tanyakan sampai saya susah ngomong. Ini kok ada koi kok dikip di sini ternyata ini tombro. Tombro. Slayer. Iya, Nah, ini dats kecil-kecil tapi 3 bar. 3 bar kotor. 3 bar kotor. Terus ada apa? NTT juga ada. Oke, ada Natai Tiger, kemudian Peacock Bass-nya ada apa aja nih, Mas? Cuma Kelberry sama Orinoco. Kelberry sama Orinoco. Kok cakep-cakep, nah ini udah keluar ringnya untuk Kelberry-nya. Nah, ini apa Mas ini, Mas? Tarpon, tapi yang apa Indo-Pasifik, yang enggak bisa gede. Kalau yang bisa gede yang apa? Atlantik. Atlantik tuh bisa 2 meteran lebih. Gila. Saya baru sekali ini. Kemarin sih sempat lihat tarpon kecil-kecil tapi ya saya taunya cuma tarpon. Ternyata ada 2, guys. Yang satu apa tadi, Mas? Atlantik yang bisa 2 meteran. Kalau yang Indo-Pasifik ini paling nek enggak salah ya semeteran lah. Tapi ngomong-ngomong ini predator atau apa, Mas? Predator, full. Oh, ini predator. Ini harusnya kan main di Payau. Payau. Tapi udah freshwater full ya. Ini bisa full freshwater. Tiga-tiganya berarti tarpon semua Mas ini ya. Tarpon semua. Okay. Sama kayak apa itu GT itu juga. GT. Kemudian ini Pak saya juga ada Orinoco Mas ya. Orinoco juga. Oke. Nanti kita kasih kesempatan Mas Eko ya. Terkait di Pas Orinoco. Oke, berarti sudah habis atau masih ada lagi Mas? Ini tapi yang gede banget ini. Oh ini kan? Ini Sili Progo. Sili Progo. Kalau orang Jogja ngomongnya kan berot. Ini sebenarnya nggak ada motif-motifnya kayak ini. Mah polosan ya? Polosan. Kayak sicat kebu itu berarti polos ya? Nah, cuma Sili. Sili Progo. Okay. Soalnya ini kalau nemu orang mancing itu mesti mati. Soalnya dia kan begitu dapat mangsa. Ya. Langsung masuk sampai dalam. Anu nih, apa? Kailnya. Umpannya langsung masuk. Nggak sampai dalam. Cuma di sini berarti ya? Enggak bisa. Makanya orang mancing ini mesti 2-3 hari seminggu itu langsung mati. Berarti ini termasuk rare juga ketika yang di keep di akuarium ya. Mantap, guys. Ternyata tadi kita sudah lihat koleksi kaviat, Mas. Di sini kita lihat ada masih ada maser ini. Mungkin dibesarkan nanti kalau udah gede dipindah tank ya. Dan ternyata guys, persil dunia persilian itu juga macam-macam. Ini kurang satu sebenarnya. Apa Mas yang lagi dicari nih? Ini Sili Piton dari Kalimantan. Sili Piton. Oke. Sili Piton. Itu barang rare juga itu. Barang rare itu Mas. Wah, kita sudah mulai di sini baru sampai 2 tank ternyata. Teman-teman jangan sampai skip ya. Semuanya nanti isinya daging. Oke, Mas. Ini berarti sudah clean. Untuk semua jenis ikan sudah kita review masing-masing. Kita masuk ke sini ya. Ini cuma anu. Cana. Maru. Maru. Ini maru varian yang apa? Yellow. Yellow. Iya, yellow sentarum. Oh, biasa ini. Tapi ini kip-kipan dari kecil apa udah gede? Ini kip-kipan kecil, kalau itu yang beli gede. Wah, nah ini. Ini anu Mas, enggak untuk ikan sudah semerah ini, enggak ada rencana buat dikip di tank yang satu, tapi memang mau di display itu. Nanti di ini, di atas itu. Di atas Pak Viper situ. Nanti mau dibikin display untuk sana. Seriusan ini merah asli ya Mas. Seriusan guys, ini saya mau lihat boleh ya Mas nih. Ini harus kesini ya. Cuma nggak manu, mentalnya nggak jadi. Wah, tapi kalau ini mau udah kelasnya display Mas. Edan. Wow guys, merah bener guys. Ini bukan merah karena lampu, seriusan. Saya lihat red maru varian red yang paling merah langsung ya ini. Berarti kalau saya jadi Doraemon Mas, ini mau saya, kan saya punya kantong ajaib. Saya kecilin di size juvenil, nah saya bisa juara di semua kontes. Wah enggak ini, anu kok minus kok ini. Oh minus. Iya minus. Tapi merahnya itu loh. Merah, iya. Oke.
Berarti kita lanjut ke tank merah lagi mas ini.